Loh, loh. Lindu. Lindu, Roman. Ada. Ada Lindu. Di. Nah. Wah, masya Allah, guys. Perolehan mancing kita, guys, hari ini, guys. Masya Allah. Cantik sekali ya, ekor merah. Kayaknya yang dapat tinggi. Kita bagi, guys, hasil perolehan kita, guys. Masya Allah, guys. Alhamdulillah, guys, hari ini, guys. Perolehan kita, guys. Juga harus, kita harus konsentrasi, jangan sampai. Nah, nah, loh ada lah, ini baru masuk poin 1 guys. Tidak bisa ditarik ke sini ya. Loh, masak lo guys. Luar biasa guys. Masak lo guys. Ya poinnya Om Ju paling besar ya guys sementara guys. Loh, ya. Ini tadi lah semak geretik bareng-bareng gitu ya. Di bawah pohon, nih ada tempat memancing. Oman kali ini memakai umpan apa Oman? Kita Oman. Kali ini kita memakai umpan lumut. Lumut saja ya. Ya ini dicampur tepung dikit. Oh ya ini. Supaya lebih halus pemirsa. Tuh saya dapat harusnya. Karena kita wawancarai gak aneh. Jadi kita perhatikan dari sini aja. Wah ini dia. Oke. Oke. Ya guys, ini kita petualangan lagi sobat TV pendidikan. Mancing liaran. Mancing liaran bisa di sungai. Diperhatikan, bisa diperlihatkan. Ini bisa. Pemirsa. Bisa diperhatikan ya anak-anak. Ya ini seperti ya guys, pemirsa semuanya ini tadi. Ya. Itu sudah dewasa guys, masih kecil. Strike dari Om Han ini guys, ikan nila mancing liaran sambil menikmati keindahan alam ya guys ya, suasana pedesaan. Wow, guys, habis dapat lagi guys, Om Han guys. Ini spotnya ini yang menemukan memang Om Han ini guys. Mujair apa nila Om Han? Nah ini tadi perolehannya dari Om Han ini, 3 jari. Piton. No. Temenan he. Nah, yes. Ketoke pancet kosong. Akhirnya. Nah, ini ya, guys, ini tadi perolehan dari Om Yu. Ikannya cantik. Wah, cantik. Ikannya cantik sekali ini. Oh, yang ngono view. Cek gede. Enggak jadi nyalip. Om Han juga dapat, guys. Oh, alhamdulillah, guys, dapat. Ini tadi perolehan dari Om Han ya. Wih, gak kerasa ya. Gak kerasa. Wih, ini, guys. Kalau digoreng enak guys, ini renyah. Biasanya ikan nila ini dapat ya? Enggak. Oh, enggak. Nah, pemirsa ini biasanya kalau ikan nila ini digoreng terus pakai sambal gitu ya, sambal kecap gitu. Wah, ini rasanya sangat sangat nikmat sekali, lezat ya, seperti itu. Apalagi kita mancingnya liaran ya. Lagi. Mencari ikan untuk lauk berbuka puasa ya guys ya. Dapat ya. Pak Wahyu besar sekali nih perolehannya. Oh, ini besar ini dari yang tadi. Nah, inilah ya pemirsa semuanya, ikan nila namanya ini. Ini tadi besar ini. Lumayan besar perolehan dari Om Yu tadi ya.
Luar biasa, guys. Pak Wahyu strike lagi. Kayaknya feng shui-nya pas ini tadi ya, letaknya di sini di tengah. Langsung. Dasarnya kan bisa mancing juga. Oh iya. Langsung menyalip aneh. Padahal tadi sama, ini perolehan sama. Oh, perolehan sama ini. Dua, guys. Enggak jadi satu plus. Guys, alhamdulillah, guys, bawa pulang ikan banyak, guys. Wih. Perdana, guys. Om Pian, guys. Baru dapat tapi langsung mengalahkan anu rekor, ya, guys. Om Pian, tunjukkan pemirsa, Om Pian. Wah, mulu, guys. Om Yu lagi, guys. Strike. Lewatnya terus. Aneh ya. Enggak apa-apa, yang penting dapat, guys. Alhamdulillah dapat ikan nila banyak, guys. Hari ini kita memancing dapat ikan banyak, guys. Alhamdulillah. Nanti akan kita goreng ya. Wow. Terlalu cepat. Oh, ini dia pemirsa. Nah, ini loh, guys. Iya, kita rilis ya. Nah, pemirsa, ini kan kita untuk melestarikan anu ya, guys ya. Jadi kita dapat, kita rilis masih anakan, guys. Kita lepas saja ya. Kita lepas saja ya, guys ya. Kita lempar ya, biar bisa tumbuh besar. Wow, langsung disusul Pak Pian, guys. Ya, ini. Apa nyusulnya tuh baru besok bisa nyusul. Om Pian langsung mak sendul gitulah dapat dia. Suasananya di sini itu ya, pemirsa. Itu sangat rindang sekali ya. Kita di bawahnya pohon, kemudian anginnya itu angin persawahan ya, kita rasakan itu sejuk. Nah, kita perlu ya suasana seperti ini untuk merilekskan ya, merilekskan pikiran kita ya, refresh pikiran kita supaya kita tidak stres tuh ya, seperti itu kita bisa melakukan aktivitas-aktivitas ya, contohnya salah satu contohnya memancing ini ya, guys ya. Oh, anginnya sangat kencang sekali, guys, di sini. Nah, wow, ya kan. Saya tadi kesana ternyata di sini dapat, guys. Luar biasa, guys. Masya Allah, guys. Kita dapat terus, guys. Wah, ini nanti kita bawa berapa kilo, guys, ikan, guys. Banyak sekali, guys. Wow, langsung disusul oleh Om Pian, guys. Besar sekali ini. Iya. Itu adalah ketawa khas anu ya, guys ya. Teman kita Om Pian gitu ya. Itu ketawa khasnya Om Pian seperti itu, guys. Ahaha. Ikan nila babon. Wow. Ini kan kejadiannya. Langsung kita ya, Om Wahyu dapat lagi, guys. Masya Allah, dapat ikan banyak, guys. Ini kita mancing liaran loh ya, padahal ya. Wow, langsung disusul Om Pian, guys. Nah, tadi kan ya, kalian bisa lihat sendiri kan betapa masih banyak dan alaminya di sungai ini, masih banyak ikannya, guys. Aduh. Guys, dapat lagi, guys. Masya Allah, guys. Strike terus, guys, di spot ini, guys. Nah, ini spot ini yang menemukan Om Pian ini. Om Pian, Om Paran, guys. Ini beliaunya, guys. Nah, dapat lagi. Kayak
ikannya besar kalau di zoom guys. Ya inilah penemu spot kita. Nah, Om Pahan ini juga dia hobinya guys. Wah, ini 1 kilo sudah up. 1 kilo ya, Om ya. Iya, sudah. Ini ceritanya kan kita menemukan spot ini tuh Om Han itu dia jalan-jalan ya, enggak sengaja. Om Han ini kan sukanya berpetualangan dia ya. Kadang ya. Enggak jalan aja, kadang ya di sini berenang juga. Ya. Ya jadi ceritanya seperti itu guys. Dia berpetualangan kan, suka berpetualangan, akhirnya nemu spot ini guys. Di sini sangat jos sekali spotnya guys, banyak ikannya guys, ikannya babon-babon semuanya ini. Pawayun gua itu pas ngeto. Nuh. Tapi anu Oman ya, sempat bersihkan spot ini enggak Oman? Iya, tak bersihkan. Oh, dibersihkan dulu ternyata, guys. Ya gitu ya pemirsa ya. Jadi ketika kita membuka sebuah spot pemancing, spot mancing gini ya guys. Jadi kita itu harus bersihkan dulu lokasinya. Kayak seperti ini kan enak lokasinya ya. Di bawah pohon rindang, terus lokasinya sangat sejuk, enak. Sampah-sampah bersihkan ya Om ya. Oh iya, sampah-sampah. Jadi kita kalau memancing juga jaga lingkungan ya guys ya. Supaya ikan-ikan juga dapat hidup, dapat lestari begitu. Nah, kalau di sungai sendiri ada sampahnya ya, enggak kita bersihkan siapa lagi, guys? Manusia yang harus membersihkan ya, seperti itu. Kita bersihkan dulu baru kita buat mancing. Ya seperti ini tadi kan, nah, dia strike terus spotnya di sini. Juga. Oh iya. Ya, ini salah satu ya. Salah satu ya, ya. Karena nah, kita ada bumbu masak. Nah, ini kan penyedap rasa. Ini kan yang membuat rasanya itu aroma lah ya. Biar enggak hambar. Oh, ini berarti anu mau ngeracik lagi ya? Iya, ini tadi kita tunjukkan pemirsa ya. Ini kita ngeracik pakan. Tapi ini mohon maaf loh, ini bukan apa namanya? Bakwan. Bala-bala ya, oh, bakwan. Iya. Halo. Nah, itu juga ada teman yang ada teman kita yang kalah dulu. Kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan memancing kita. Nah, seperti itu ya. Kita coba lihat ke apa itu namanya? Bandul. Nah, dapat kan? Loh, iya kan dapat kan? Loh. Sudah berapa kali ya tadi posisinya itu kan harusnya ya guys. Ini agak ini guys. Agak di luar prediksi, di luar perkiraan, enggak seperti biasanya ini. Kan kadang-kadang ikan itu kalau dapat dia ya. Jadi bisa juga ikan itu dia dapatnya tidak hanya saat makan ya. Ketika dia lewat gitu aja kena tubuhnya atau kena siripnya itu juga bisa ternyata guys. Oh, tapi dianggap aneh ya Om ya. Termasuk ilegal. Termasuk suara tidak sah guys ternyata guys. Enggak ada hitungannya. Itu ya. Kita juga ya kadang-kadang kalau kita memancing dekat gini kan seperti jaraknya kan enggak ada 1 meter ya guys. Itu juga harus kita harus konsentrasi jangan sampai adalah. Ini baru masuk poin 1 guys. Ini sudah betul. Enggak bisa ditarik ke sini nih ya kok. Loh, masak lo guys. Luar biasa guys. Besar tapi guys. Masak ya. Ya poinnya Om Yu paling besar ya guys sementara guys. Loh, ini tadi langsung mak gretik bareng-bareng gitu ya. Dulu kita bertiga. Masih ya. Saudara kembar. Besarnya sama ternyata guys. Masyaallah guys, kita seneng banget tadi melihatnya ya. Langsung tarian bareng loh guys. Dimulai dari Om Yu tadi kan langsung Om Pian sama Om Farhan langsung mengikuti mak. Sret gitu. Langsung dapat babon-babon semuanya. Dapat ikan nila ya. Nah inilah ya pemirsa semuanya, kita keasikan saat memancing. Besar. Wih, ini besar ini guys.
Begini loh ya. Dia bergejolak. Ketika ini lumayan besar ini. Alhamdulillah guys, kita bawa pulang ikan banyak sekali guys. Nah, ketika kalian tidak punya lauk ya guys ya, buat berbuka, kita coba deh ini memancing ikan ya. Kita memancing ikan, nanti kita bisa buat lauk untuk berbuka juga guys. Loh ya kan? Begitu luar biasanya guys, dapat lagi guys. Sebenarnya ini tidak saya, Wih, dapat banyak loh guys. Masya Allah guys, waduh, tariannya kayak gitu guys. Alhamdulillah guys, ini sudah sholat asar guys, sudah adzan asar guys. Noh, masya Allah guys. Oman dapat, ikannya cantik sekali guys. Masya Allah guys. Ya, tadi kan kalian lihat loh ya. Kalian kan lihat tadi ya. Om Yu baru dapat yang langsung guys, langsung dapat lagi. Ini bisa disusul lagi kayaknya sama Om Parandula adalah, ya kan? Usman, Keti. Masya Allah guys, lagi guys. Ya Allah guys. Baru nyemplungkan guys, langsung ditarik dapat. Masya Allah guys, tahu sendiri kan tadi ya, baru maklung langsung. Maknyut guys. Nah, kita sambil nunggu adzan maghrib ya. Ini masih adzan asar ya guys. Iya kan guys. Guys, kayak ngono guys. Astagfirullah. Masya Allah guys, tariannya kayak gitu, kelopak. Itulah ya, keseruan memancing Pak Wahyu. Tolong dilepas aja. Dirilis sama? Iya, rilis. Kita rilis ya guys. Dapat guys. Iso seret mau ditarik ke tengah lo guys. Tidak mau diangkat ikannya. Kita dapat banyak. Tunjukkan pemirsa Oman. Ini kita dapat segini. Segini lo guys. Kita dapat banyak mancing liaran, dapat ikan banyak. Lo guys, ya tahu sendiri kan guys, langsung disusul gitu. Dapat lagi Pak Wiwis, tak terhitung Pak Wiwis, kacik Pak Wiwis. Masalahnya dia oleh. Terus gak bisa ngitung. Kayak gitu guys, tahu sendiri kan guys.
Mak serut-serut di bawah nengah gitu, Mas. Serut-serut. Oke, gak mungkin terkejar, Pak. Barang awake dhewe iki. Beh, ini pemecah rekor ya, guys. Kita juga pernah, guys, mancing itu sampai narik-narik terus, guys. Sampai strike terus-terusan. Ini kita juga anu, guys. Melakukan hal yang sama. Sama strike terus, guys. Dulu kita strike terus itu belanak, guys. Sekarang nila, guys. Mancing liaran strike terus. Cari spot lagi ya, Man. Masya Allah, guys. Tahu kan, guys? Langsung lulu dul langsung mak serut dapat, guys. Pelung dul serut dapat. Ini Om Vian. Om Vian mencoba area spot baru, guys. Kita coba. Oh, ini juga ada teman kita, guys. Namanya siapa, Mas? Nizam. Oh, Mas Nizam, guys. Mas Nizam dapat banyak, Mas Nizam? Baru satu. Oh, nila ya, Mas Nizam? Keting. Oh, dapat keting. Bisa lihat, Mas Nizam. Oh, besar ya ketingnya ya. Lumayan ya. Sering mancing di sini, Mas Nizam? Jarang, Jam. Jarang ya? Iya. Anu, sering ini apa? Pakai pakan apa? Cacing ya? Jangkrik. Oh, pakai jangkrik. Oh iya, pakai jangkrik, guys. Masih mancing lagi apa pulang? Masih. Oh iya, mancing lagi ya, Mas Nizam. Dapat keting besar. Nanti kalau dapat keting bisa dikasihkan Mas Nizam ya, teman-teman ya. Oh, iya. Nah, awalnya teman-teman kita ini juga nggak pro ya, teman-teman ya. Awalnya ya basic, tapi diasah terus ya. Mencari spot, kemudian mancing liaran ke pulau mana gitu. Sampai akhirnya sekarang pro semua. Ya, Oman ya. Pernah itu memancing di pulau yang semuanya penduduknya wanita semuanya, ya Allah. Tapi tenang, kita profesional. Oh, profesional. Masya Allah, guys, luar biasa, guys. Serut, oh guys, langsung disusun Om Vian, guys. Masya Allah, guys. Mari Om Wahyu, bisa diperlihatkan pemirsa, Om Vian. Lumayan gede, guys. 4 jari lah, guys. Masih nila, guys. Om Wahyu narik, serut, langsung disusul Om Vian. Loop langsung, guys. Langsung tarik, dapat. Ini, kita perkenalannya ini. Gak besar, tetang lagi. Alhamdulillah, guys. Om Vian, tunjukkan pemirsa, Om Vian. Kita dapatnya, Om Vian. Oh, tak mau ya. Oh, ini, guys. Nah, angkat, Om Vian, maksudnya. Oh, nah gitu loh, Om Vian. Langsung setelah Om Farhan dapat seret, langsung Om Wahyu seret disusul Om Vian. Kita melihatnya sangat senang sekali. Lulu, guys. Masya Allah, guys. Luar biasa. Loh, guys. Disusul lagi. Narik terus ikannya. Lu memang pernah ini tahu, Mas?
Luar biasa guys, ya Allah guys. Dapat berapa kilo guys ini nanti guys? Masya Allah. Setiap hari ada orang mancing di sini guys ternyata. Ujairan mas. Oh, ini loh Mas Nizar juga dapat guys. Teman kita dapat apa Mas Nizar? Oh, dapat betik guys. Teman kita Mas Nizar dapat ikan betik. Ini nanti rencananya digoreng ta? Iya. Oh, buat buka puasa ta? Betul. Oh. Guys, Farhan dapat lagi. Tarikannya ngono ya. Guys, dapat lagi. Di sini harus ada pengudekan. Kita meracik umpan. Kalau dapat banyak, kita coba cari belanaknya. Ini tidak seperti ini lah ya, pemirsa, membuat OTOT. Kurang pak, kurang. Ini untuk belanak ya. Tepungnya tepung biasa apa tepung terigu mas? Tepung terigu ini pak. Tepung terigu. Tepung biasa itu yang tepung terigu. Kita aduk pakai tangan manual. Ya, biar supaya rasanya. Tapi bukan itu yang ada di sana itu yang viral-viral tuh ya. Ini beda ini. Ini untuk ikan bukan untuk orang. Diaduk-aduk rasanya supaya ini. Ayo guys, ini kita aduk-aduk. Memang ya harus seperti ini kalau kita memasak. Nah, kita nanti jadi apa ya? Kita beliaunya lupa. Beliaunya lupa dia menyebut merek ya Om. Ya nanti Pak Wit ngeditnya agak susah. Ya biar ini ada pekerjaan dia. Iya. Tambahi lumut Pak Wahyu. Gak usah sih, baik coba dulu. Ya begitulah ya pemirsa cara membuat adonan umpan biar haup ya. Tadi sudah terbukti haup plung langsung guys. Nyut pek-pek dapat. Nah biasanya kalau semakin sore ini jenis ikannya yang makan itu berbeda pemirsa. Tadi kan nila-nila terus ya. Bukan berbeda, bertambah. Oh bertambah ya. Ada ikan jenis belanak. Nah, kita tunggu ya, guys. Pemirsa semuanya kita tunggu. Semoga teman-teman kita ini dapat ikan belanak. Nanti kita tunjukkan seperti apa ikan belanak itu ya. Itu Om Yu dapat lagi kan. Nuh guys, ya Allah guys, masya Allah guys, kayak gitu. Tariannya guys, kamu tahu sendiri tak guys, tadi guys tariannya guys. Rut, kiri kanan. Wush. Terdengar suara burung-burung guys. Oh, apian langsung dapat ya guys. Guys, kayak ngomong guys, lo.
guys, Pak Wahyu dapat guys. Surut, 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 surut. Guys, surut, surut, Oman. Wow, langsung. Keren ya. Keren pemirsa, mancing di sini hau pemirsa. Langsung. Oh, dirilis sama Om Hani. Karena masih Wah ini guys, ini unik guys. Ya lihat coba pemirsa, kita juga tidak menduga-duga loh guys. Kadang-kadang kita saat memancing gitu ya, nah kita dapat ikan yang unik ini. Satu jendian, Om Yu dapat ikan. Iya, tapi kasihan ini. Iya, kita rilis. Nah, rilis karena masih. Kita rilis. SMP, bukan yang malah lebih kecil lagi. UTK. Masih semester 1. Om Yu sewereng neng Sekar Dadi yo. Cuk anu. Apa jenenge? Iya, Pak. Terus sing neng wingi Kali PP yo ngono. Oleh ne. Tapi seru, unik ya. Surut, 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 guys. Loh, Oman surut, surut. Ini guys. Ini buat surut, surut sama Oman, guys. Dapat. Loh, guys. Guys, guys. Masa lu, guys. Guys. Kayak ditambak jaya. Kayak ditambak jaya. Dapat, mas. Surut, surut, surut. Tapi pernah. Oh, iya, ya. Soalnya kan iya. Ada yang belum merasakan. Oman, tunjukkan pemirsa, Oman. Berapa kilo, Man? Perulang kita, Man. Lebih kalau 1 kilo ini. Angkat, teman, angkat, teman. Angkat, Oman. Tuh, sak ngono, guys. Loh, guys. Berapa kilo, guys? Oh, lihat banyaknya ikan, guys. Masya Allah, guys. Kita buat berbuka, guys. Banyak sekali, guys. Dapat banyak, guys. Guys, guys, guys. Guys, guys, guys. Wow, guys. Tapi keren kan, guys? Sampai gitu loh, guys, tariannya, guys. Surut, surut, surut kiri kanan, kiri kanan. Guys, lo guys, nggih. Om Yu lagi, guys. Dapat lagi. Spotnya. Nah, guys. Oh, guys, guys. Loh. Harus tahu ya, peka kapan ikan tersebut makan atau nuh. Kalau kita enggak pas nariknya pas dia makan lo ya kan? Loh kayak gitu loh. Surut-surutnya
dapat Om Han. Kita buat untuk berbuka puasa, guys. Sama-sama. Duh, guys. Wow, guys. Oh, Om Pian, guys. Seplak gitu. Lepas ya, Om. Om Pian. Oh, yes. Om Pian, guys. Alhamdulillah. Rezeki tiada henti-henti ya. Non-stop ya. Narik terus, guys. Nah, itu loh, guys. Loh, guys. Dapat lagi, guys. Om Yu, guys. Wow. Luar biasa. Ya kan, guys. Kita senang ya melihatnya ya. Kita senang sekali melihatnya. Wow, guys. Guys. Alhamdulillah. Narik terus. Narik terus, guys. Spotnya andalan nih, guys. Spot andalan, guys. Luar biasa. Spot terbaru yang ditemukan Om Han nih. Narik terus, haup. Ikannya haup terus, guys. Padahal ini baru ditemukan Om Han spotnya ya. Spot terbaru. Paling anyar ini. Dapat lagi, guys. Capek saya. Dapat banyak. Kita nggak boleh ya, guys ya. Ketika kita mancing dapat itu, kita nggak boleh pamer-pamer ke teman kita yang belum dapat, itu nggak boleh, guys. Ditunjukkan itu nggak boleh. Diselamatkan Om Han. Jangan melitik, ada anjing saya. Baru dapat, nyemplungkan lagi, guys. Langsung dapat lagi, guys. Om Yu, guys. Yes, dapat, guys. Mungkin, guys. Guys. Kok bisa ya, luar biasa. Guys. Rilis sama? Enggak ya. Guys. Surut. Om Han. Guys. Om Han dapat lagi, guys. Guys. Ya Allah, guys. Slut, saya tinggal sebentar loh, guys, langsung haup, guys. Besar-besar ya. Oh, ini dapat besar-besar, guys. Insyaallah, alhamdulillah kita dapat banyak. Makasih ya Allah buat kita makan ini. Bisa berhari-hari. Terima kasih.
Apa terus? Hanya ya, ini. Oh iya, ekornya merah ini ya. Tadi hati ya. Oh iya, ekornya merah ini. Ini cantik ini kan. Gede. Gede. 5 jari. 5 jari. Gede. Kayak nang kolam ya. Lagi lah loro, Mas, mulai, Mas. Lagi loro. Nah, gitu. Om Yu narik terus ya. Yoninya lagi. Loh, Lindu. Lindu, Roman. Ada Lindu. Terus apa ngapung kali? Ini podo ae. Kita di anu. Antar Allah. Allah. Kita di tempat terbuka, Om Yu. Direkam, Pak. Direkam. Oh, ya Allah. Allah Akbar, Allah Akbar. Ya Allah, Lindu, ya Allah. Loh ini loh. Airin gerak-gerak lo. Iya. Ya Allah. Allah Akbar, Allah Akbar. Lo ini lo, guys. Allah, ya Allah, ya Allah. Ih, kerasa banget lo, guys. Oh, airnya ya Allah. Ya Allah, ini kelihatan lo ya. Ada gempa. Ada gempa. Ya Allah. Allah Akbar lo. Ada gempa. Allah Akbar, Allah Akbar. Satu Allah ilaha illallah. Ini lama loh, beberapa menit loh. Setengah menit. Loh ini masih ada loh ya. Ya Allah. Ya Allah. Allah Akbar. Ini semua tiang, kabel tiang listrik loh gerak. Pohon-pohon. Semuanya. Allah, ini dua kali ini tadi ya. Ya Allah. Ya Allah masih ada. Masih ya Allah. Allahu Akbar. Masih ada. Ya Allah, ya Tuhanku. Allah. Allahu Akbar loh. Airnya kelihatan kan dia? Ini. Iya, ini mah. Mau pas turun studio enggak terus. Nah, ini kita masih kan ini ya. Ya Allah, ya Allah. Oh, keras loh ya Allah. Aman ya kita di tempat terbuka ya. Nah, kita lihat ya. Maksud saya begitu. Masya Allah guys. Perolehan mancing kita guys hari ini guys. Masya Allah. Cantik sekali ya, ekor merah. Ini kayaknya yang dapat Om Yu ini ekor merahnya. Oke. Iya, Om Yu. Ekor merah cantik mungkin sekali. Ini ketuanya karena ikannya. Hitam sendiri daripada yang lain ya. Ini ketua RT-nya ini. Ini ketua RT. Ini besar, guys. Ini Bu RT. Besar tuh sing gede-gede, sing cilik gampang anune. Besar ini. Besar-besar sih. Ini ana 1 2 3 4 pas ya ini lagi besar tuh. Nah, ini ya guys. Kita bagi guys hasil perolehan kita guys. Ini bisa setelah itu setelahnya kita sortir. Kameramen itu kecil-kecil enggak apa-apa. Nah, ini. Jangan guys. Kita bagi. Yang ownernya itu yang contohnya apa. Yes, habis ini kita ya yang dapatnya dikit tapi cuma 2 aja yang ini sama ini cukup. Ya. Ya baju biru. Semuanya sama. Jangan sampai lolos ya, guys. Ini besar, guys. Iya, Om Yu. Halo, Om Yu. Tolong di itu. Ini semuanya sama. Cocok ini. 6. Ini 5 baru ukur ya. Insyaallah, guys. Alhamdulillah, guys. Hari ini, guys. Ini
besar perolehan ini. Kita guys ini besar ini yang ini kasihan ini yang Masya Allah. Ya baru pertama kali nih guys kita langsung sortir guys ini Masya Allah ini mau kita kirim ke pabean ini mau kita ekspor mau kita ekspor Masya Allah kita tadi mancing haup sekali ya. Berapa jam ya Om Vian kita mancing tadi ya? 2 jam ada? Kurang lebih 2 jaman. 2 jaman ya. 2 jaman dapat. Iya. Dapat segini loh, guys. Masyaallah rezeki hari ini, guys. Mancing buat buka puasa, guys. Buat laut. Memang tidak sebesar-besar yang ada di ini. Tambak ya. Ya. Ini kecil sekali ya. Buat lauk ini guys, digoreng guys. Masya Allah guys. Ini mau di sortir sama. Ini kita ngotori taman ya. Kita bikin amis taman. Enggak, nanti malam hujan kayaknya. Masya Allah guys, coba lihat guys. Inilah guys. Dihitung guys. Ikan guys. Shalom. Iki anak gresek apa enggak, Mas? Anak. Aku krung buai. Masya Allah, guys. Rata ini, guys. Tanpa dihitung kita bisa memprediksi ini rata nih besarnya, besarnya juga jumlahnya. Tanpa dihitung. Kita sudah profesional untuk masalah ini. Profesional ngawurnya. Ini kasihan terus ini banyak ini. Ini lanjut ini belum ini. Ini belum lah ini ya. Pas itu satu, ini satu. Aku manut yang mana pun manut aku. Aja kakek. Aku manut aja. Ini kan ini pas sudah ini ya. Nanti kalau anu nama ini kalau digresek bareng ini aja. Digresek mana? Mudari mana? Nyortir mana? Berapa ini kalau dihitung ya? Berapa, Mas? Nanti foto aja dulu. Ya, foto sih, ya, foto sih, ya. Ya mungkin 15 kali 4 60-an. Ini sembarang Pak Wit sendiri. Ya aku terserah aku. Aku kameramen itu Pak Wit. Kameramen terserah kameramen. Pak Wit pakai apa kawan? Aku titik ae. Ini Pak Wahyu. Kameramen terserah aku. Iki aku iki cili-cili ae. Kayak tombol tante. Ya. Oke. Wes om yo ojo. Wes pas aku. Pak yang kilinya. Oh, Pak kilinya. Gitu. Tak gelem. Ya wis, ojo Pak. Wis. Ya. Terus kita wadah dengan apa? Oke, kita cari kan. Masya Allah guys, alhamdulillah kita dapat ikan sebanyak ini loh guys, mancing ini liaran saya. Guys. Di spot liaran, spot spotnya Om Han. Ini Pak. Farhan, ini dibuka dulu. Ini Pak Wahyu. Nanti kita lagi. Tadi sahabat CCTV pendidikan menemukan sampah-sampah plastik. Ya kita ini karena ini spot perumahan ya, wajib kita jaga lingkungan. Lingkungan ya di sini kita jaga lingkungan. Ada sampah-sampah plastik kita mancing. Bagi pemancing yang mancing di sini jangan lupa sampah plastiknya dibawa lagi atau dibuang ke tempat sampah. Oke, lanjut.